ada anak yang mengaku umur 18 tahun karena dia anonim dan perempuan, dan dia bilang kalau dia bersyukur dia sudah berhenti kecanduan pornografi karena di ulang tahunnya ke-18 ini karena dia sudah 5 tahun kecanduan. Saya mikir kan gila ya, udah dari umur 13 gini, dan setelah riset ternyata memang anak-anak sekarang terutama di masa pandemi itu mulai dari kelas 4 SD sudah mulai terpapar porn. Terus kemudian angka para perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender online itu tuh naik 3 kali lipat sepanjang pandemi. Mulai dari pandemi naiknya gila-gilaan, dan itu yang tercatat ya, belum yang gak tercatat di sebelumnya. Terus kemudian akhirnya makin riset, ketemu sama orang-orang, dan akhirnya menuliskanlah kisah ini gitu.